Burung gagak dikenal sebagai tanda kematian. Burung gagak adalah spesies pemakan bangkai yang cerdas. Burung gagak bisa melihat roh, hantu, ataupun malaikat pencabut nyawa yang berkaitan dengan kematian, sehingga di mana ada roh, hantu, atau malaikat pencabut nyawa maka mereka tahu bahawa di sana akan segera ada mangsa atau bangkai untuk santapan mereka, kemudian mereka mendekatinya beramai-ramai, mereka akan menyalak dan memberitahu rekan lainnya akan berita kematian tersebut dan berkumpul di sekitaran tempat orang-orang meninggal tersebut. Burung kedasih juga memiliki kemiripan, di mana burung tersebut sangat berbau bangkai. Saat zaman Perang Dunia, kumpulan gagak berkumpul di medan perang dan memakan jasad para perwira perang yang gugur. Itulah teori tentang mitos burung gagak pertanda kematian.